gosip cinta. Sekarang nak tanya macam mana gosip tu boleh timbul? Adakah sebab korang memang saling rapat ke, saling putus suka, ataupun memang saling macam sebab kita satu era, kita start dalam tahun yang sama, dan masa tu Nana pun hit dengan lagu dia, saya pun bersama dengan New Boys, kita selalu photoshoot sama-sama. So mungkin daripada situlah kan, sebab ada peminat hantar gambar macam dulu dekat photoshoot tu, kek hari jadilah. Ada tengok ah, saya dah lupa dah. So diorang hantar kek hari jadi ni yang photoshoot dengan Nana dulu. So dalam video klip tu ada juga kek juga. Diorang ingat, kita dah lupa dah kan. So macam tulah. Biasalah, orang nak canon-canon jelah sebab kita masa tu sama umur pula. Artis yang masih bersekolah pula. Itu je sebenarnya. Itu je. Tak ada apa-apa pun, kadang-kadang kita photoshoot tapi Nana cakap pun tidak dengan dia. Tapi macam Tomok dengan Nana selesa tak, kalau ataupun rasa macam rimas saya tak selesa ke bila ada orang kenen-kenen ke? Biasa lah. Sebab Nana pun kena gosip juga dengan Aci. Betul lah. Tomok pun ada dengan hati-hati selain pun ada lah juga. Zaman dulu, zaman sekolah tu, bagi kita macam ini biasa lah. Orang-orang suka tengok macam gandengan Tomok dengan Nana, Nana dengan sekian-sekian apa semua kan. Yang penting kita tahu, oh, kita ni berkawan, masing-masing support each other lah. Alhamdulillah sampai sekarang 25 tahun masih lagi berhubung, masih lagi orang kata dapat keluarkan lagu yang bersama. So alhamdulillah lah. Okey. Untuk saya dan juga Aci sebenarnya tak ada masalah, sebab ini adalah kerja. Tak, yang penting kita tahu mana batas kita apa semua. Saya rasa apa ni, video klip tu tak ada apa-apa pun. Dia macam jalan cerita yang kisah ni, sebab komen-komen yang kita dapat, ini macam kisah saya lah, ni macam saya punya kisah lah. So banyak komen macam isi saya, insyaAllah okey, tak ada apa-apa masalah lah. Memori sebenarnya macam saya dengan Nana dulu, kita rajin buat photoshoot majalah Mangga, majalah URTV, majalah Hai, memang selalu Tomok dengan Nana ni memang selalulah bergandengan selalu, tapi tak pernah buat lagu. Betul. So inilah masanya lah. Ini kali kiranya lagu yang dah 25 tahun kita, ini first time duet pop. Betul. Lagu pop lah. Sebelum ni kita buat lagu special project Selawat. Untuk Ramadan, Selawat. Tapi kali ni untuk peminat-peminat yang merindukan vibe 90s, vibe Leman, terhasillah lagu Memori Mungkin Berulang ini. Betul. Okay. Kita tahu lagi sebelum ni kan ada kisah yang kata ini kaitkan bercinta kepada peminat, tak suka lah apa semua. Oh, zaman benda tu boleh kata berulang kembali ke? Okey, macam dulu memang ada satu zaman tu memang tak boleh lah. Peminat kita ni masing-masing macam marah ke macam tu lah kan. Tapi sekarang yang bestnya, peminat saya dan juga peminat Nana ni, kita bergabung untuk macam naikkan lagu tu. So benda tu satu benda yang best lah. Macam dulu tu biasalah, zaman sekolah kan. Sebenarnya kita orang berkawan je, tak ada apa-apa pun kan. Tapi zaman-zaman dulu tu macam tak boleh lah Tomok photoshoot dengan Nana ke kan, diorang marah. Tapi sekarang alhamdulillah lah. Bila kita post dekat Instagram mengimbau kenangan-kenangan dulu, senampaknya yang marah dulu tu komen, sayalah yang marah dulu. Kita orang ialah masa zaman-zaman remaja kan. Yang baling telur tu ada tak mengaku? Dia pun kena baling telur, Nana pun kena baling telur juga. Memang zaman dulu suka. Zaman dulu memang hardcore sikit lah kan. Walaupun zaman dulu tak ada media sosial, tapi dia punya hardcore tu memang betul lah. Sebab dia orang jarang jumpa artis kan. Sebelum ni saya dengar cerita je kata kena baling telur, tapi yang pasal paling telur sebabkan